Seteruan Natalie Hauser dengan Putri Delina semakin memanas membuat Maya Estianti disemprot komentar pedas dari netizen. Mereka menyebut perang dingin itu terjadi karena ulahnya. Semua bermula ketika Natalie Hauser membagikan kebersamaan dengan Jessica Iskandar di akun Instagram pribadinya. Dalam video yang diunggahnya itu, istri Sule terlihat sangat bahagia tertawa lepas. Tak sendiri, dia membawa putranya Azam. Rekaman itu dibagikan Natalie di tengah perang dinginnya dengan Putri Delina memanas. Lantas, membuat warganet mengaitkan postingan itu dengan permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan publik. Bahkan ada dari mereka yang justru menyalahkan Maya Estianti. Istri Irwan Musri itu diduga sebagai penyebab utama terjadinya perseteruan. Seperti diketahui, Putri Delina diundang menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Maya Estianti pada Minggu, 5 Juni lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengaku sempat terjadi kesalahpahaman di antaranya dengan ibu sambungnya, Natalie Hauser. Bahkan, dia sampai merasa sakit hati karena kejadian tersebut.